أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أخير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Quran surah Muhammad ayat 18. Ahal yang diguna illa sa'anta anta tiyakum bagdatan faqad ya'a asratuha fa anna lahum idha ja'atkum zikrahum. Allah berfirman, maka tidaklah yang mereka bangga-banggakan atau mereka yang tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Karena semuanya telah datang tanda-tandanya, maka apakah faedahnya bagi mereka, kesadaran mereka itu apabila hari kiamat datang yang secara tiba-tiba. Lalu ada hadis Nabi dan Abdullah bin Makil dari Abdullah bin Makil radhiyallahu anhu, semoga Allah memberi kepadanya. Qala, Abdullah bin Makil berkata dan menerangkan, kana abdi inda bani Mas'ud, ayahku sedang bersama Ibnu Mas'ud. Jadi ilmu itu sambung menyambung, Abdullah bin Makil dapat daripada ayahnya yang pernah dekat dengan Ibnu Mas'ud sahabat Nabi. Yaqulu, apa yang didapat dari kedekatan ayahnya dengan Ibnu Mas'ud, ternyata ilmu itu harus disampaikan lagi sampai ke Abdullah bin Makil, ke anak dari si bapak ini. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata bapaknya Abdullah bin Makil yang menerima informasi dari Ibnu Mas'ud, apa sabda Rasulullah? Ternyata hadisnya pendek sekali. Yaqulu annadam taubat, yang disebut penyesalan itu adalah taubat. Waktu iman rahimahumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang menyesal di awal, karena itu adalah pendapatan. Yang bahaya itu menyesal di akhir, tiada guna. Kaduhum nutu mangihtungtung ku sabab pegat silaturahmi jeung pituduh nu maha agung gadiruna humarurung humarbung awak bengung ulun merulung herat. Maka Umar bersyukur, Umar bin Khattab, lalu Umar itu lembut hatinya pada ekstremannya, ek singa padang pasir, tapi awak rembok sapak masuk Islam hatinya jadi rintok, pengen preman hati roman, awak security ada Hello Kitty. Itu terwujud daripada lembut hati ketika melihat burung. Dia meneteskan air mata, ya Allah, mending aku jadi burung saja. Kenapa? Ingat perbuatannya dulu. Ya Allah dina roti disembah lapar di opi di samuan, disembah roti di samuan. Menangis kadang, kadang tersenyum di tengah-tengah beliau merenung gitu. Ayang seri ku kalah bahan bodoh. Nanti yang gusti tinu roti pas lapar mah di opi, kau mau kerja latri lengenan gue, aduh ampun ya Allah, kutanya di opi lengenan. Tapi Allah nanti nyapu karitam, dah roti. Lalu dia menangis ketika ingat akan perbuatannya yang jahiliyah, saking malunya dengan keadaan saat itu. Lalu dulu punya anak perempuan hina. Beliau seorang petinggi saat itu di Quraisy. Dan ditakdirkan punya anak perempuan, gengsi, dibawalah anak perempuannya ke satu lapang yang luas yang tidak ada orang melihat di sana, mencangkul sendiri untuk membuat kuburan bagi anak itu. Lalu ada tanah yang terpercik ke mukanya dan anaknya membersihkannya. Kebayang tuh, bapaknya maculkan kubur etang muda pas tanahnya akan membuat diusap ke anaknya. Tapi saat itu hati lagi keras, pas ingat di kemudian hari, ya Allah, anak yang tidak berdosa saat itu aku kubur hidup-hidup.
menangis selalu ingat itu, tapi seri lamun ingat mentari tuang roti bersama mena disimbar. Itulah manusia. Lalu setengah dari ilmu Islam itu dikuhumarkan setelah Nabi mimpi, karena mimpi bagi Nabi adalah wahyu. Dan klasiknya Umar, luar biasanya, dia belusukan. Jadi jangan kaget kalau ada presiden belusukan, berarti presiden itu membaca hadis ini. Cuma lemot. Jadi balik lagi ke saya itu belusukan. Umar itu jumpu sehingga masyarakat dan kalapan. Ternyata iya, ada yang menangis. Di zaman para wali pun terjadi di film Sunan Kalijaga itu ada yang mulung batu sampai anaknya tertidur karena keadaan flailit. Lalu ketika itu ketahuan sama Umar bin Khattab ada rakyat yang kelaparan, Umar langsung ke gudang negara mengambil. Lalu ada asistennya, babi menunungan, yes, aku tidak mau nanti pertanggungjawaban kelaparan rakyatku ini selama aku pimpin, aku yang menjadi beban di akhirat, biarkan aku yang membawa beban. Keren gak tuh? Sekarang dihitung-hitung hutang negara ini lebih dari kapasitas sebelumnya. Kalau bayi yang belum lahir saja sudah menanggung hutang 20 juta sekarang. Cik ahli nurajin hitung nganteng kumang hitung. Mantap saya rekoga anak kita kelaneng kelak. Terusnya budak ketua dulu saja kan nagi gue. Itu kalau hutang negara diakumulasi itu 20 juta per orang kapasitas setiap nih. Nah, tapi wayana hutang budak diomong-omongin. Nah, Umar dulu malah aku takut, malah di satu riwayat aku takut kalau selama aku memimpin lalu kemudian ada jalan rusak dan budak jatuh di jalige dari jalan yang itu selama aku memimpin itu aku diminta pertanggungjawaban sama Allah. Maka Umar jarang tidur, mikir sin ayah jalan rusak, sin ayah jalan berlubang. Kalau sekarang tidak hanya berlubang, lubangnya yang berjalan-jalan. Banyak usaha yang dari jalan gorengnya, jalan tengah aja digorengan tuluy dirusak gitu, tuluy megat pake kenclay, crek crek, ternyata usaha tina jalan goreng. Saya akan memetik itu. Jadi kalau mau meninggal sekarang masuk surga dijamin. Kenapa? Umar saat itu khawatir selama memimpin menanggung dosa rakyat rakyatnya dalam menayang asup surga maut nahirnya. Amin, dosa orang ditanggung ke pemimpin, oh, udah. Tapi dah siap, Ustaz, kenude. Maka Alhamdulillah masih dihidupkan sampai malam ini. Lalu saya buat tema, serem tadi ketemu di Malaka Hotel dengan sekelompok komunitas. It's off the town, rumah kami, Javes. Ustaz, ah, gak bakal datang, kalau tetap, no. Ini cina. Judulnya serem, penyesalan ahli neraka. Nah, bener serem, ayo mau jadi ahli nama. Ya, gak usah serem kalau gak akan jadi ahli neraka. Ya. Biqadil ulama yakbalul ilmu, hilangnya ilmu bukan menghilangkannya Quran atau tulisan-tulisan tentang agama, tapi dihilangkannya para pengajar agama. Ketika ustaz meninggal itu 10 tahun, 20 tahun belum tentu ada gantinya. Ketika artis maut, Olga maut, datang ahli neraka. Ya. Si Billy, pun selebritis kan, malah ayah audisi nih, kau mau Ustaz Evi Mawan, saya nggak ngambil tiga nana, ayah kemari ucing kan dibuat, mudah-mudahan Abu Hurairah. Nah ini tanda kiamat, terus ketika Homer dianggap minuman biasa, jika akan ubah mereka karena Homer, ibu yuk gitu kan, buat minum nanti sore sama menang minum minyak kelapa gula. Hanya tengaruh pahli duit dulu. Dulu jinah terbuka di mana-mana. So sekarang kalau lihat orang pacaran, kalau malam minggu balik ke Alatip, waktu masih ayah, terus halodo, cerah, bensin, minum. Ah, kemudian gak beringin tiga. Saya cari dulu maksudnya. Itu banyak anak muda yang lagi menjelma. Usia kalian, itu kerti dikatikan. Ya, yeah. Awalnya diharap, awalnya ditukang. Yuzang, Yuzang. Tadi yang berbicara. Tiga si Leonardo DiCaprio, awalnya film Titanic-nya, padahal awalnya Titasi. Dia pernah ditinggali hiji-hiji, ayah, aki-aki jengkin ini. Jadi yang malu itu bukan yang melakukan, kita yang lihatnya. Jadi era nuningali. Nah, betul prediksi Nabi itu. Terus ketika
Seorang ibu melahirkan majikannya. Awas kita pelakunya. Kalau mau keundangan, nitip anak ke orang tua tanpa izin dulu. Mang, nyampe budak. Ya, enak aja. Itu orang tua kita dibikin membantu. Mang, nitip nyesel biji kasur. Kasur. Rusak lengan kalau turun. Sekarang sedang memicu datangnya tanda-tanda kiamat yang diprediksikan oleh Nabi. Maka di sini perlu penyesalan atas perbuatan yang keluar dari jalur yang tidak Allah inginkan. Maka kata Nabi, an-nadamu taubatun. Penting ngaji teh mana yang dosa, mana yang bukan dosa. Yang bukan dosa ditingkatkan, yang dosa disesali. Dari Ibnu Umar bersabda, innallaha, sungguhnya Allah yang baru taubatan al-abdi malam yughaggir. Sungguhnya kata Umar radhiyallahu anhu, Allah akan menerima taubat seorang sebelum sekarang. Nah, ini yang menjadi nangis Umar itu menjadi manuk. Kalau lihat burung, Umar nangis. Orang mah ceri lamun manuk kurang dibawa. Nah, ceri dikukur lagi. Baya sudah yakin dikukur nulahin. Ya, ceri Umar. Mending jadi burung saja, karena kalau binatang itu matinya cuma belatungan, tapi kalau manusia ada balitungan, ada perhitungan. Kenapa? Saking ingatnya dosa masa lalu yang tadi diceritakan di awal. Maka semua sama, tidaklah menunggu dari apa yang mereka tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Karena semuanya telah datang tanda-tandanya, maka apakah faedahnya, apa manfaatnya bagi mereka, kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang. Quran surat Muhammad ayat 18, penyesalan di akhir itu tiada guna. Kaduhum ma, kata orang Sunda, karati heula aya kaduhum nu heula aya nuntun domba ceprok kemarin kurban nuntun domba dengar domba nanti kaduhum teh heula domba nu heula nya kaduhum teh heula ngeluluhan doa, ya. Nah, nanti kalau sudah penyesalannya masuk ke episode kehidupan berikutnya, kehidupan setelah kematian, akhirat setelah dunia, diawali karantinanya itu min adzabil qabri, yang kita baca dalam surat kita di akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Kita berlindung kepada Allah dari adab kubur. Itu karantina pertama. Kalau yang soleh, enam solihan disuruh istirahat, bobo nya capek dari kelelahan dunia, sok istirahat. Tanu santai di dunia, kita gawe di ditu ningali neraka mah poe. Kalau kurang percaya bawangnya di ayeuna. Ya. Maka Nabi itu kalau ketika dibangunkan di yaumil akhir nanti seperti orang yang baru bangun tidur. Maka penantian itu mengesalkan. Lama sampai akhir zaman Nabi itu bertanya, hari apa ini? Dan kasing soleh, amin dibobok ke kata kanu mah bo macak lu sarekeun mah balik bobogeun lah mah leres geus dibejaan teu ngagugu wae mangga mamam ganti ngaranna nya Oping geus geus kok ribet ngaranna geus menyesal karena menyia-nyiakan umur. Ini penting bagi anak muda, jangan sampai orang yang termasuk menyesal di akhir karena menyia-nyiakan anak apa masa muda, menyia-nyiakan umur. Ya, ini luar biasa kalau anak muda berkumpul di rumah Allah beribadah, Allah suka. Kalau orang tua ngumpul mah suka, laiknya sederhana, Allah lebih suka ke anak muda yang kelima jenah bela kesenteng, tarik lompat ke dewa, buta tulang, buta daging, buta kasagala-galana. Ya, Allah suka. Maka hati-hati, ada satu pertanyaan di Yasin. Ini bagi yang suka baca surat Yasin, mungkin ingat. Yasin ayat 68. Wa ma nu'ammiruhu nunaqqisuhu fi khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami akan kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Perhatikan kalau kita punya orang tua yang sedikit umurnya agak panjang, kesananya pikun, itu kelakuannya kembali ke bayi. Kuntuna mulai urhan, makanya mulai kembali bubur, jalannya tidak sekeras lagi mulanya, seperti bayi saja, malah merangkak. Maka kata Nabi di satu hadis, berlindung dari kepikunan. Kalau kita diberi umur panjang, kembali ke bayi. Ini kata Quran surat Yasin, nggak bisa dibantah, ini bukan hadis. Lalu perhatikan faktanya, betul.
Aki-aki mah jika orang, begitupun nini-nini. Aki-aki itu laki-laki ngeskolot. Nini-nini awal ngeskolot. Ya. Tuh, apa buktinya? Pipis di sana. Kan sekarang ada fembus buat kakek-kakek. Pipis di sana, makan di sana. Ahli ibadah mah sholat itu. Karena pikun. Tadi secara fisik, gigi yang tadinya kuat mulai coplok gigi-gigi. Kembali ke bayi. Tapi beda nasibnya kalau bayi dilihat tidak ada giginya kita suka, tapi punya bayi 11 bulan. Dia pulang sengit, bumiak kelon diciuman, dirina. Meninggali aki-aki orang tua dan nyum yang non. Yang lompat. Nah, on saat betul pak, saya tidak gegel, nyama, saya tidak kolomo, itu kan dia suka orang tua. Dari Abi Barja Al-Islami yang berkata, bersabda Rasulullah SAW tentang tidak akan melangkah kaki seorang hamba la yazula qadama abdi yaumil qiyamah, tidak bergeser kaki seorang hamba di yaumil qiyamah hatta yus'ala an umrihi, sehingga ditanya tentang umurnya dihabiskan pakai apa. Loba ulin, loba dikir, lamun hirup teu dikir era urang mah manusia. Uzguru zikran kasiro, kudu banyak pikir. Mobil waya dikir di jalan Sukabumi. Mana mobil tuh dikir, di mana jalan Sukabumi, kita masih mobil dikir mah di jalan Sukabumi, beda pengertian ya teman, dikir mah. Ya. Sementara rezeki dari Allah banyak sehat, banyak sakit. Banyak lapar, banyak kenyang. Banyak kenyang. Tapi waktu habis dipakai lalai di dalam kehidupan. Wal asri inna minsana lafi usri. Maka penting adanya iman dan amal soleh. Tidak bergeser sebelum umurmu kau pakai dihabiskan untuk apa. Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Jadi buhong san kobla hongsin, bersyukur kalian kalau dipilih jadi anak muda yang mampu memanfaatkan umur. Yang kedua yang ditanyakan oleh Allah, bagaimana banyak di akhirat nanti menyesal karena menyia-nyiakan tentang ilmu. Sejauh mana pengamalannya? Ngaji nama rajin, tapi terajin ngamalkeun. Dapat ilmunya sering, tapi tidak terlihat dari perilakunya. Maka ilman itu harus nafian. Ilmunya ini bermanfaat tidak? Atau teori saja? Karena tanah itu ada tiga. Satu, ketika hujan turun, menyerap, menumbuhkan. Yang kedua, menampung ketika hujan turun. Yang ketiga, lewat saja. Cuma tanah cadas di bejaan, di bejaan, lewat saja ilmu itu. Adan-adan, edan-edan, ngaji-ngaji, judi-judi. Nah, yang termasuk yang tanah cadas. Yang kedua menampung, rajinah rajin, ngajinah rajin. Wow. Tapi tidak untuk dunia, untuk orang lain, teoritis. Itu ada ibu-ibu curhat, Gustaz, saya kesal sama suami saya. Sabar. Enggak, masalahnya bukan masalah sabar. Semenjak kena jejer karena kebohongan baturan anak, jadi jamaah ahli sunnah wa usul. Balik gawe nyokot jejer, balik gawe nyokot jejer, mana nama ke sebuah odahan, jantan tau asinan dipakai upah. Sampai ada yang ada bolanya, jadi itu hukumnya, karena saya RCTI, berarti musim maghrib, ini yang hurung, dan gigituan hukumnya. Saya tak usah jadi hati ibu mah, ayo karena hukumnya tilu jam, ibu salilah jadi pemajikan, atau pernah diplom 3 jam, tiga naga kumpul, babi beda trik, ibu yang diplom tilu jam, ibu senam gerakannya satu arah tiga kumpul. Salah kira balik, alhamdulillah diplom bukan tentu tilu jam, lebihnya di Ciduan. Ustaz Jahil, ngaji makan batu ali, tiap balik kawin nggak gosok batu ali, ibu mas jarang digosok. Ini jasad sampai rusak teh bekas apa ya ini? Bekas ngomot orang, itu guys obat. Nah, sholat mau menyebabkan depok tapi urus motor mah tanpa kenal kuat.
tepok non tepok setangnya mantap hahamburaan budak motor mah lucu mun padahal teh pilih pernah ke baju ku setang nya katengan setang kebetik kuplingnya pakai helm helmnya bah parupa bahasa teh hapun teh abi brother teh mahal budak budak motor. Jadi akan diminta pertanggungjawaban. Hadis riwayat Tirmizi dan riwayat Abu Daud. Ini ada hadis kembali tentang jangan termasuk orang-orang yang menyesal di neraka. Ketika ditanya, oke, pembeli. Dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda bahwasannya Rasulullah bersabda, Aisyah dapat ilmu dari Rasul. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah tidak atas perintahku, maka amal itu tertolak. Ini menyesal juga. Bekerjanya tidak mengikuti contoh Rasul. Jadi amalnya gak gunung, tapi di akhirat di reject, di retur. Maka banyak orang yang berteriak di sana nanti, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar untuk apa? Mengulangi amalku. Di herni. Wow, sudah habis waktu. Kenapa tidak dari dulu? Tidak beriman kepada Rasul yang aku utus untuk kau ikuti. Apa yang pernah dicontohkannya dalam beribadah kepada Allah. Maka patokannya adalah al-aslu fil ibadah at-tawqif. Asal ibadah itu diam menunggu, wukuf. Illa madalla dalilu ala al-amri, kecuali ada dalil yang memerintah. Jangan lantas serta-merta saking semangatnya iman lagi naik, baby, setengah tujuh ya, burulah kekuatan tahan sholat. Jok-jok. Ini sholat dulu ya, baby. Jangan terlalu kreatif, baby jenuh dulu ya, 4 rokaatnya 4.5 lah. Tingkatnya, stay-nya seuti. Ini popper ses lah, mana motor lu. Ini bobok seuti lah. Ini ada asep kenalpon. Jadi menyesal kalau ibadahnya itu tidak valid. Nah, lalu yang kemudian orang yang menyesal di neraka itu nanti menyesal tidak mau menerima dakwah. Ngaji gitu-gitu kene tiba-tiba lagi anggar we kalakuan awan. Ini sudah penolakan. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Di Quran surat Al-Mulk, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Saking marahnya mereka dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir. Penjaga-penjaga neraka bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Hati-hati di Al-Latif sering ada pengajian, tapi tak pernah habitan. Nongkrong, ini ada. Padahal, ayo ngilu kajar rumah. Sila ya. Al-Latif ini sekecilan seberat tahun ya. Alhamdulillah orang istiqomah. Ketika gue udah penuh ngaji. Maka takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulkiya fiha fawzum sa'alahum huzanatuha lam yatikum nadir. Malaikat penjaga neraka marah melotot jamret di alungkeun air mane baheula can aya nu ngahujatan gitu. Tapi kupreman aya dipelintir hadis ieu. Entah murek baong tong kanggo udah geningan malaikatnya greget, oke okay. Aku greget nanu parah, kurang kan lu kena lewi lu mentaskan surga coba emang nafsu malaikat satu aja yang nafsu jelemas mereka itu tidak bernafsu seproporsi amal kita saja. Cuma ini mengingatkan bahwasannya hati-hati banyak peringatan-peringatan tapi tidak diindahkan a'al dar tahu amlam tumdirbu layu minun hare. Karena kota Allah wa'ana kulubihi, hatinya sudah dikunci. Wa'ana sam'ihim, telinganya sudah dikunci. Wa'ana absorihim, hati apa, pendengarannya, penglihatannya sudah dikunci. Isyawah, digembok. Walau azabun alim, itu yang menyebabkan azab bagi mereka. Maka bersyukur telinga kita masih bisa mendengar kebenaran, mendengar suara adzan dan mengikuti, lalu menindaklanjutinya. Maka pertanyaan mereka, belum datangkah seorang pemberi peringatan kepadamu? Ini juga jadi kewajiban kita, bijakan seperti ke anak kecil 7 tahun belum mau sholat, kumacak hadis Nabi cepret,
kunaon kuleutik cepret mah nyere cepret ku nyere ku nuleutik nuleutik mah biasana e i nyengil nihil leutik cepret ku nyere ya. Nah, lamun aki-aki can rek salat lima gendap leutik kunaon babuk ku halu gede-gede berimbang gitu. Tapi ini orang di ayat ini waqalu law kunna nasma'u wa naqilu. Ngaku ada terdengar di alat pengajian benar ada mendengar. Malah suara adzan pernah sering dengar. Sungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Lalu kemana? Law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna bi ashabi sabil. Tapi kami tidak indah. Penyesalan? Penyesalan. Kata gumbala ya ada di hari-hari. Jadi sudah penyesalan yang tiada akhir. Allah lalu mereka mendustakan dan kami katakan kepada mereka kata Allah, Allah tidak menurunkan suatu pun kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Jadi tidak ada alasan lagi di hadapan Allah mereka pakai pengacara tadi. Nggak bela amal lah kurang. Dua ibadah tidak guna, tidak memanfaatkan umur, salah mencari harta, merusak diri, tidak dipakai beribadah kepada Allah, padahal perangkat untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah dalam Islam itu sesuai fitrah. So, ruku menzalimi diri enggak ruku. Terus buku ayat yang selana gitu dah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesuai fitrah. Ayat itu perintah Islam menyilakakan jangan madorotkan. Perintah menunjukkan telunjuk ketika atahiyat kersahayana. Kenuaya curukan. Ada pertanyaan Ustaz, kumacam menunggu curukan? Penglitanya, dahulu curukan. Dah atahiyat mah kenuaya curuk. Curukan, jangan malah istihar. Dah curuk kurang mah buntung. Ganti weh, bunuh. Kencang, pulang. Pat tak puluh mas, tak tok tuh nu kencang, lu ganti curuk mulai. Apa nawai? Anu gitu mah pinter. Dongeng nu buntungnya, untungnya nih buntung, nu buntung cicing na jendela damri teh nih. Bila orang mengeluarkan anggota badan, mana hari dah rada gitu, nolos. Damri itu sukses. Jadi lo ke siap untung aing buntung untuk buntung jadi buntungnya untung kan ya. Nah ini ada jawaban dari mereka di surat Al-Mulku ayat 11 nya sekiranya kami dulu mendengarkan dan memikirkan apa yang kami dengar niscaya kami tidaklah termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Mereka mengakui dosa mereka di ditukmah maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala api. Tidak ya. Yang keempat, tadi tidak menerima dakwah. Yang keempat, menyesal karena mengikuti ajaran sesat dan menyesatkan ini lagi tren. Banyak anak muda yang majemna seperti yang berkumpul di Halatim diajak malam hari ke Ustaz Kernaun, Ustaz sholat kene hari ini jika benar saya ngomong nanti hari ini sholat kene. Dan diajak teh manehna 3M atuh nolakna teh muhun mangga moal mangga mamang mamang geus boga dadilna nya hayang nu kagolongkeun apa menyesal di neraka mangga mamang ya ganti meneh ngaranna muhun maneh opi geus ngomong ngaran geus nuhun sering nantari minang ngelaju video Bambung Tai Boy menyesal karena mengikuti ajaran sesat. Ini ada satu ayat ya Al-Mukminun yauma taqalliba wujuhuhum finnar pada hari ketika mereka dibolak-balikan dikepret dibolak-balik tiga orang baru terkerjakan PR ke guru matematika hadir. Mana kerjaan PR untuk Pak Plata? Beureum meureun urang. Ijin.
di Al-A'raf 179. Walaqad darabna li jahannam makatsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Disediakan neraka untuk kembalinya manusia, karena di akhirat itu hanya dua tempat kembali, tariqun fil jannah wa tariqun fis sa'ir. Adapun satu tempat yang namanya neraka, kebanyakan penduduknya itu kafiran minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan bangsa jun. Jin dan jun manusia dinaidi maksudnya. Ya. Manusia yang seperti apa? Jin yang seperti apa? Kita bicara manusianya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Keras hati. Salah satunya tidak menerima dakwah. Tidak menerima peringatan, bedang. Kalau batu keras mesti ada harapan mengeluarkan air. Tapi kalau hati sudah keras, summa qasat qulubukum fa hiya kal-sijarah. Lebih ngebelet terang tibatan batu keras. Khadamallahu ala qulubi. Kalau tidak diobati, Allah kunci. Fi qulubihim marahu. Kenapa dikunci? Karena penyakitnya bisa menyebar. Jazakumullahu marhamah. Terus Allah tambahkan penyakit. Walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Disebabkan mereka mendustakan. Untuk apa dia dihidupkan? Tidak merasa akan dikembalikan kepada siapa yang akan kembali menghidupkannya. Maka jangan termasuk orang-orang yang menyesal masuk kepada satu tempat yang Allah sediakan, dan kebanyakan pendudukannya itu adalah dan tidak bisa dimainkan. Baik, Chan, asup neraka kita. Kebanyakan di dunia, saya panggil yang artis teh, sok berburuk sangka. Tidak semua artis masuk neraka. Tuh, bisa jadi ahli ibadah. Karena tadi ada kategori orang yang menyesal karena ibadah salah. Mengikuti ajaran sesat. Tidak memanfaatkan Rasul diutus. Menyesal karena menyia-nyiakan umur. Menyesal karena harta salah mencari dan salah menafkahkannya. Nah, yang mana mati nu halal, tapi dibicin kanu haram. Subsidi silang, gak boleh. Lalu kemudian merusak jasad. Lalu kemudian menyesal karena keliru dalam beribadah, tidak mengikuti Rasul. Nanti ada surat takdir. Ada sekelompok orang berteriak, wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka berteriak di dalam neraka ini, di kelompok yang menyesal juga. Kenapa berteriak? Dan bagaimana teriakannya? Rabbana akhrizna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkan aku dari tempat ini untuk kembali melakukan amal dan soleh. Gue berlazi kunna na'mal. Bukan amal yang kemarin waktu di dunia aku amalkan. Berarti amalnya salah. Ya, sholat nanti juga benar. Kan kita ya suka bikin ibadah versi sendiri. Ayah sholat sedih, ayah sholat gembira. Sedih sholat, ayah nongin sholat, sholat gembira. Ayah yang gembira mah kudu sholat. Tak suka orang nasi padang, pesen soda gembira. Kayaknya minuman sholat ini. Ayah sholat anu, sholat anu, sholat anu, sholat mencari jodoh. Sholat lupa-lupa. Yang tadi kita bahas adalah masalah mengikuti aliran sesat dan menyesatkan. Banyak anak muda yang kena sindrom sekarang. Saya masih sholat hari gini, terus kubatin masih sholat. Gak lo mau tahu. Padahal menteri ngomong gitu diajak dahar. Asli nabi hulaan menenang karena merasa dapat ajaran baru dan menenangkan mungkin untuk kapasitas semuda itu. Oh gitu ya. Mestiran sholat tadi. Di hari tawet di sholat menang guru. Keren gitu. Hai Allah. Nah, Pak Nih juga belum. BKPD gitu-gitu ngajar klien RT muda. Kami ngadebat, anu ngesolat dia lah, kerasna Ustaz. Terus yang gini lah, dari secara harma yang saya debat lah. Ini kak, warna nasi padang ya. Ngilu lah dah. Eh, suka itu. Ya, ayo sholat kes kubatin, ada lagi kubatin. Ini sholat kubatin, ya udah harganya. Ayo wahai pitulung Allah. Jadi jangan sampai keliru dalam beribadah. Nanti ada pertanyaan di surat Al-Ghasiyah. Penyesalan. Jadi jawaban Allah di surat Fatir ketika minta dikeluarkan dari
tempat yang namanya neraka, Allah menjawab enak saja. Ya, awalam nu'ammi rokum ma yatadzakkaru fihi ma yatadzakkar. Aku kan sudah panjangkan umurmu, kenapa tidak dimanfaatkan untuk ingat kepada aku, tidak berpikir. Ya, maka belum datang sama seperti di Al-Mulku, seorang pemberi peringatan, maka rusaklah, rasakanlah azab yang kami timpakan. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang pengacara nanti di sana, penolong. Maka Allah itu akan jadi penolong. Kalau di surat Al-Ghasiyah pertanyaannya gini, hal ada hadithul Ghasiyah? Sudah datangkah kepadamu seorang pembawa peringatan tentang hari pembalasan? Kalau dijawab, ayah Jeremy Teti, lain maksudnya. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, wujuhu yawma idin khasi'an, khusuh hadapan Allah, tungkuh jika lembutur. Ya. Amilatun nasibah, menyesali nasib perbuatannya. Taslana warhamiyah, lalu mereka memasuki api yang sangat panas, dipaksa, diantri itu. Kalau lihat yang dimasukin ke pohon waru itu, diantri itu, tegak. Khusus naon mani? Khusus naon? Oh, kalak sipir itu. Buka baju, mau duit gak? Ditanya duit untuk nanti. Muridnya, amalin kumah, cik ningalin sholatnya. Aduh, campur ngalamun, campur ria, campur apa. Sipir nanti, walaupun konten dicabok di bulak balik. Ganti hati Al-Ghasiyah. Lalu kemudian di surat Kahfi tentang penyesalan manusia karena salah dalam beribadah. Kul hal unabi hukum bil aksarina amal. Katakanlah, apakah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Pengen tahu orang yang paling merugi amal? Kata surat Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang banyak amal dan menyangka amalnya baik. Ini persoalan yang harus betul-betul teliti. Ibadah itu perlu ilmu. Ulah ngerasa ini ada perintah, dicontohan cek ustaz, ulah cek rasul. Kan orang yang ibadahnya sok tarawih. Mungkin tarawih dari cara itu jadi hati. Dulu saya punya teman Cina masuk Islamnya hanya semalam ini. Semalam masuk Islam. Maka ulah masuk Islam kudu miboga Islam. Kalau masuk Islam terlebih masuk Islamnya karena perempuan misalkan atau karena laki-laki yang dicintainya tong diterima. Kayak orang Hindu nulis tulis pindah deui. Karena lawan masuk mah kalau keluar. Kalau mau miboga memiliki itu enggak ada ingin keluar lagi. Lalu kemudian ada orang teman saya orang Cina masuk Islam karena tertarik kok Ramadan penuh harmoni gitu. Masuk Islam. Kemungkinan lu tarawehan. Kalau ada yang sebutnya. Nah kok kalau ada yang sebut. Terkuat ke tarawehan. Tarawehan itu kan. Gimana? Tahan. Tetap ayo bacaannya jalannya. Seret mulut busur. Mangkaning. Tajuk, dulu bukan masjid, tajuk. Masjid kecil, musola di atas balau. Aku nggak berusuk rancucut. Ini balik tarawih dan mereka si engkau itu kalau terkuat ke tarawih. Tapi si engkau ini jadi mah tersebut. Oh emang kayak memboga budak rek di sunatan rek nanggap tarawih. Bisa kena tarawih deh. Snack down. Ya Allah, cowok kita lagi kecil dulu semangat ke masjid nawan musuh Ramadan. Tarawih, ya. Bang di musola saya kan di kampung itu. Dulu pemahamannya belum tuntas. Nah ini perlu rajin ngaji itu supaya tengah rasa bener di ibadah itu dulu cek ini cek di kaji ulang. Dulu mah ongkoh, karena belum ajaran, belum ada ajaran bimururil ma'i. Kalau habis kencing, dikucuri air. Saya suka kalau ke Al-Hatib ada peringatan hati-hati air kencing yang terpercik menyebabkan azab kuburmu. Itu betul. Kalau dulu mah jauh teh kan bahwa lama can menang fikih, can menang pelajaran agama nu getil.
Wer gini-gini sindul kasih kembali. Tapi nggak sholat, nggak sholat kan gitu kalau mau. Ayo lagi masih ayak kene seperti supir angkot Ciroyo. Tapi lihat kan tuh nampak tuh mobilnya. Oh waktu di rem tangan wah jadi berhenti mobil. Ulang udah mah, besok ngaji kalau tim mah. Karena di kumah bimururil ma'i bager hadis tete bimururil hamplas jadi kosong kuamplas kebayang tuh keluar jarohna kucai kucuri supaya najisnya paling gak ada syariat khitan supaya si air najisnya tenyangku khitan sunnah bagaimana cara mau ke masjid tapi merasa sudah tahu najis tapi cara menang pelajar gak mau sholatnya dibuka. Oh mana najis tapi disimpan di sisi parkir. Bapak-bapak juga sama parkir. Tapi mereka masjidnya sepakat jika terikrom itu mana kecalan. Jadi ada parkiran khusus parkir kecalan. Eh saya mau bawa mesti bawa lah. Mawa kalau lama zaman merek bawa sente apitson. Bukan mason. Ya, ngerti olason. Ya. Nah ini kan jadi madorot ketika ibadah tidak berdasarkan ilmu maka hati-hati. Tapi lamun diberi ilmu karena sudah mengkristal diingatkan seperti nyabut kutir di kulit sakit itu. Nah penyesalannya kalau tidak mau diingatkan salah dalam beribadah di dunia ini masuk kategori yang menyesal karena salah melakukan ibadah tidak mengikuti sunnah hadis nabi tadi man amila amalan laisa alihi amruna rabbuh. Barang siapa yang mengikuti satu perbuatan tanpa mencontoh Rasul, maka amal itu ditolak. Yang analogi saya sering katakan, nyokot duit na ATM duit sorangan, kartunan dicekal ke urang kartu ATM-na. Tapi kunaon duit dikaluar ada satu digit yang salah ketika memijit digit VIN. Jeung mesin umum jeung Allah. Contoh lain. Keun tadarus. Ya. Jelema nyieun baju tukang kaput banyak ketukang semirnya tukang kaput tapi ketukang kaput itu kan orang itu ada kelebihan bongkok itu ngajen dua bawa kain mau bikin baju pak oke itu tiga hari beres di ajaran teh biasa mau beli baju di toko ngantuk dia mah ewa dah eta terus ngapas benah cekrasan tapi jonyol kan lihat mang gak dia. Iya baju lepas, tapi ditasanya wadah iya. Cek tukang ngaput, nah, kata saya, dititah itu, makanya nggak hina uang, diukur jangan meledungnya dikasih, halus, halus, tapi dititah itu, sakitnya tuh di sini, dibuka, dicecuek, bayar, saya gantian kayak, atau contoh mulai, di reject kan, sama contoh lain. Saya sapu di pendopo harus nggak isu saya sapu mana kena mimpi yang saya sapu pas akhir bulan minta ke Pak Ridwan kami Pak Ridwan tapi nggak izin ke sapunya mau udah sok ningali harus jadi bersih sana kantor maksudnya nol ya minta gaji saat minta halus halus maka ibadah tidak hanya bagus tapi benar tidak maka bagus lawannya jelek benar lawannya salah. Pilih salah satunya, bagus lawannya jelek, benar lawannya salah, milih mana? Benar, kalau benar pasti bagus, jauhkan jelek. Tahu benar itu alhamdi rabbi, kenapa Rasul mengutus? Allah mengutus Rasul. Tanyakan kepada ahlinya bagaimana Rasul beribadah. Nyaman, maka insya Allah tidak akan termasuk orang yang menyesal akhirat gara-gara salah dalam beribadah. Tadi teh sampai menyesal tidak mau menerima dakwah, mengkorekkeun, ngahina malah. Alah, suka ngegeusan. Ngaji matara lalila, tekeun meh tumbuhan. Nya pakuat-kuat matana buat hijrah, rek atau kaluar tina hijrah. Banyak yang parah nanti. Kalau tidak kuat iman setelah hijrahnya agak jauh, bobodanya kan semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Sindrom yang akan kena teh jadi sombong. Dengan banyak berkembang jadi semua urang pemuda hijrah entah mending urang pemuda idaman jadi impian. Itu
nyun ngalan pemuda hijrah ini dangdutkan. Ya. Ini mengikuti pengajaran yang sesat dan menyesatkan. Tadi teh aliran kebatinan, baru dah kayaknya lupa aliran kebatinan. Ini yang ngatau kabar hati ini gak dibunuh. Frustasi, frustasi biasa makan itu memikir, tadi yang memikir ah, nangan-nangunah, weh jelemah mah. Sehingga jadi sesat menyesatkan. Mentaati pemimpin-pemimpin pada hari ketika muka mereka dikepret, dibulak-balik di dalam neraka disebabkan perbuatan mereka. Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah saja waktu di dunia dan taat kepada Rasul. Yaqulu ya laitana atha'na Allah wa atha'na Rasul. Gitu, kadung menurut ka Allah jeung menurut ka Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Hati-hati kalau belajar agama, warafakna laka dikro, ketika ustaz menerangkan yang angkat itu Islamnya, bukan ustaznya. Maka kita sepakat, gak ada guru, gak ada murid, sahabatnya berat ustaz itu. Ngomong imaman mau berapa? Ada satu hadis, satu jengkal. Amal orang itu tidak diterima karena yang dimakmuminya ada yang gak suka. Ya sudah, jalankan saja kapasitas kita bisa menjalankan. Pembesar-pembesar lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar, nuturkeun rusak rusakna mobil urang poe, nuturkeun mobil areup nu aya lampu lampuan, tiba-tiba mobil nu diareup ngerem ngadadak jebret kaluar dina panto teh ngerem ngadadak maneh nu bae garasi urang. Pemimpin ngojai bareng di neraka sini dukungkan yang setan gara-gara mana orang jadi ngojai tapi saya pakai banan tadi setan apa orang setan. Kita bersyukur kita sudah bisa hijrah dari komunitas yang ada pemimpinnya, lalu pemimpin kita menganjurkan saat itu gak benar apa apa canongin aku puasa gaya belum mau apa namun sari di cobluk ya di hotel ibarat nah deh nyaman. Sang mitana pemimpin menyesal orang-orang ini, kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Rabb, ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ini downline-nya bere upline-nya dua kali lipat pahalanya kepretnya di belakang kali ya. Ya Allah gitu protes. Hati-hati jadi pemimpin juga mawa kajalan anu salah dongeng nulolong teh nuturkeun naon nubuntan nuturkeun nulolong entah ngalakalapa nulolong teh tuluan haus entah ngalakalapa sebentar teh manehna naek ka nubuntan disorot cukup geus hiji hiji aing kabur. Ya ini gak apa-apa, jenang berai, lupa kurang. Kau naik di Indian, kau dakwah. Nang serot, kau naik serot gitu. Ayo nubogana, Pak Haji. Hei, siah, ngalak apa saya, tak? Nulolong lupa ke kebun jeruk. Sebab lolong, nabrak, tangga jeruk. Dengan jeruknya. Wah, ini Pak Haji permain banget, bro. Ada jeruk, dia. Nah itu nasibnya kemarin ngetang-ngetang telapak cici memang pergi. Eh turun mah oke Pak Haji dah turun mah Pak mana ke mana ayo jalan ke langit ke mana nah, oh. Ya, jadi salah ditutur itu. Jadi menyesal nanti. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka. Jadi nu dituturkeun jeung nuturkeun itu debat. Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri yang waktu dulunya dia jadi pemimpin, sungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu. Ketua geng yang anggota geng lah ya. Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian ajab api neraka? Urang kan nuturkeun mana iya tutong panas teh ngadudukna.
orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama dalam neraka, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba itu. Salaman. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah ampun kepada Tuhanmu supaya dia meringankan ajar dari kami barang sehari. Ya Allah, istirahatlah supaya disiksa wae. Itu disunahkeun. Penjaga jahanam berkata, sipir-sipir, dan apakah belum datang kepadamu Rasul? Sipadinya wae anger malaikat jawabna teh. Hei bang, datangnya Rasul. Ayo mana istirahat? Jangan tiril, jangan dicekes ke nih lah, haluman gane. Jangan tangkap PDW berapa tuh? Kan kayak sipir mak itu, kayak serif mahnya. Kan ya Rasul, mereka dalam kacang tuh ya. Dengan membawa keterangan-keterangan, mereka menjawab, benar sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu. Dan doa orang kafir itu hanya sia-sia belaka. Tuh ngacak bro gue, sing ngagorok, sing tari, main ngadengeng, dia main, nah kocok di. Yang terakhir, orang yang menyesal di neraka itu adalah yang menyesali nasib. Siapa mereka? Dalam Quran surat Al-Mu'minun diterangkan, apabila sangkakala ditiup. Nah ini masuk ke kiamat kubro ini. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi.